Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabittawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma lataji nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadu minha allu wa la hum yunsarun. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahhib illa al-mu'minan. Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal kudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Sahabat sampai surga, baraya sampai surga. Ini temanya challenge banget. Karena kadang kalau tidak berlindung kepada Allah, ngaji wae kudu ta'ud, komo berkomunitas, bersahabat, bersolmet, bersosmed, itu harus ekstra berlindung. Nabi pernah bersabda, la tusahib, jangan pernah bersahabat illa kecuali mukminan, dengan orang yang beriman. Lalu secara global para sahabat mengkategorikan, Imam Syafi'i juga sama, sahabat itu cuma dua katanya, satu Allah, dua orang yang dengannya kita ingat kepada Allah. Kalau temanya baraya sampai ke surga, ini diagnosa kira-kira salapan opat 25 tahun kita bersahabat, lebih dekat kepada Allah atau lebih aktif di WA dan jumba, sering berjumba ya, itu muhasabahnya. Jadi ulah sampai guys, sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sealma mater, sagulung, sagalang, saangkatan, tapi di akhirat beda tempat, na'udzubillah. Maka ada ayat tadi dibuka di awal sebagai ibtitah haflah kita hari ini. Wattaku, takutlah, Al-Baqarah. Yauma, pada satu hari, lataji antara aku dan kamu, nafsin an nafsin. Wala yu'hadu minha allu, wala hum yunsarun. Komo sili tulungan mah. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Kadang kita nyaman karena simbiosa mutualistis. Bisnis berlian. Kalau saling menguntungkan nyaman, tapi kalau saling merugikan akhirnya jadi perdana, pidana, perdata minimal. Jadi menjauhkan hubungan. Maka dalam membangun babarayaan ini, jangan ada kepentingan filsafat serbajat materi, filsafat serbaruh masalah kepentingan yang di luar karena Allah. Globalnya harus inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lain ngariungna, jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati. Tulis jang status. Jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insyaallah saling mendoakan. Sepakat? Jangan tersiksa karena terpaksa. Dua pelajaran saja, mun laleur betahna dinu kotor, mun lebah betahna dinu bersih. Kira-kira orang bersahabatnya di dunia lalur, di dunia lebah. Mun lebah aman, rek saangkatan tahun 84 di alma mater mana wae, jika saya briges, monrek, ektese, GBR, brotherhood, HOGKB, ngahiji, karena kepentingannya latu sahib, tidak bersahabat, kecuali membangkun, membingai, merangkai keimanan. Biar di akhiratnya sesurga, da'i ukur sadapur mah, Fir'aun jeung Asiyah ge sadapur. Kalau hanya salembur mah
punten Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya salembur, tapi kan dikunculungkeun ka sumur kusaha ku dulu-duluna olangan. Kalau hanya saimah mah Nabi Ibrahim dengan ayahnya serumah. Kalau hanya serumah tangga Nabi Nuh dengan anaknya, itu kan diabadikan di Al-Qur'an. Maka Nabi simpel sekali, latus sohib ulah babarayaan ulah duduluran ilal mu'minan, kecuali dasarnya iman aman. Rek boga duit, rek teu boga duit, dia setia. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau ingin tahu sahabat sesungguhnya di antara sahabat-sahabatmu, lihat aja ketika kita punya problem ngajaruhan ngadeketan, kan kalau boga duit malalir ge datang. Lalu sahabat itu tiga saja kategorinya, datang ketika susah tidak, ketika susah dia datang enggak, ketika kita lupa dia mengingatkan enggak, ketika di belakang kita dia ngomongkeun teu. Hati-hati jangan bersahabat dengan yang suka ngomongin orang. Kemun urang eueuh diomongkeun siakan lain aslina tah. Kan urang mah komunitasna Bimoli, bibir ngonyong 5 cm. Anak dalam Islam ini ijmal sempurna, bab ieu wae dibahas. Ulah salah entrep, maka kalau temanya baraya sesurga, belajarnya harus ke lebah surat An-Nahl, hinggap dimanapun dia tak mematahkan dahan, walaupun yang dihinggapinya lunak. Ada enggak lebah hinggap mematahkan dahan? Tahun 94 yang seangkatan ini sing siga lebah, lebah mana wae tong ngaganggu batur, setuju? Terus setiap ngariung teh sedot inspirasi yang positif. Biar pikiran jadi hening, hati jadi bening, ilmu nambahan, ngariung teh robi jidni ilman, lain nambahan gibah, gosip, hoax. Nyeri awak mun teu ngomongkeun teh. Di pangajian memun kurang takut, kurang berlindung ka Allah, da aya pi omongkeun teh, anu karek asup padahal saangkatan salma mater, si eta karek datang, ka mana wae atuh gaya. Bari ngomong ngetel ka, lain kanu karek datang, kanu gigirin. Tingali jebat tiungna nyengso, nu mana cicing kan meloh ka urang. Rudet eta teh mun nyahuun teh. Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak penting. Ta'ud fa idza quri'al Qur'an, mun rek ngaji wae maca Qur'an kudu ta'ud, komo rek ngamalkeunana. Kan silaturahmi teh perintah Allah. Tanda orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shalah wa yufsiduna fil ar ulaikaumul khasirun. Kenapa dari persahabatan ini berimpak kerugian? Kalau bergaul dengan teman tukang parfum, apa impactnya? Sengit dong, mun ngaliwat ka Paledang nya anu repel wae mah meunang lah. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi, minimal pakaian kita terpercik api, tong salah entrep. Paham? Ninja Hattori, nikmati perjalanan persahabatan babarayaan hidup asik tong riweuh. Kira-kira ngariungna jadi rudet out of the zone. Saya mah teu boga grup WA da. Naon? Hiji hambur batre, dua sok pake ngomongkeun batur. Mata klep chat. Karena ini perlu husu, ini perlu fokus. Jadi lamun loba informasi di komunitas nu dibangun, lalu kemudian kita jadi tidak husu ibadah, itu jadi tidak baik. Dan kebaikan mah dengan siapapun berkumpul, dengan siapapun bersahabat, harus semakin lebih dekat efeknya kepada Allah. Maka obat hati ada 5 perkaranya, salah satu poinnya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kumaha Ustadz carana nyeneangan ya babaturan nu ngaranna soleh. Nah jeung siapa soleh, nyes mah jeung pas soleh. Tapi ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan tersiksa karena terpaksa. Hati-hati dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, jangan sampai jadi keputusasaan, termasuk mengambil komunitas untuk di dalamnya kita membingkai merangkai sebelum jadi bangkai babarayaan yang kita butuh dari sahabat kita syafaat. Ketika jauh dia mendoakan.
Ketika dekat dia menenangkan. Ngomongnya jadi nasehat. Setelah bergaul, berkomunikasi, ngobrol dengan dia, pulangnya bawa ilmu. Ngariung teh baliknya lain resah tapi tenang, malah rindu mun teu panggih teh. Maka kategori milih sahabat mah pilih weh, ningali beungeutna ngeunaheun teu. Can ngomong. Aduh, ngeunah ningali beungeutna teh sejuk, adem. Ya mah aya babaturan teh ningali beungeut namanya jo hayang utang. Kumaha ngomongna? La tusahib illal mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Satu frekuensi, satu resonansi, satu tujuannya mencari ridho ilahi. Sepakat? Baraya sampai surga. Karena enak usum jelma ruang riung atuh. Tapi reang, tersadar bakal di ruang. Ngomongkeun batur, nepi ka meuli sayur isuk-isuk ge, tukang sayur teh diganjel bana teh ku suku. Meuli kangkung ngan dua beungkeut, ngomongkeun baturna, sajam dong si Mang nepi ka keseleun. Neng enggal neng rek meser naon ieu? Ngomongkeun tatangga nu keur sasapu, tak eta teh salakina teh geus kolot. Naon urusanana? Setan mah Bu sabar Bu, mengkolkeun jelema ti jalan nu lempeng, maka neangan babaturan teh nu lalempeng mah nu teu berkepentingan kecuali mengajak bareng ka surga. Maka tadhulul jannata dalam surat Az-Zukhruf, udhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Kamu, pasanganmu, sahabatmu berbahagia. Saya kemarin umroh tuh seminggu yang lalu. Keur tawaf. Langsung anu nanya. Ustaz Epi. Hei, nah apa Mang? Kupluk, koplok. Rajan apa ka urang karena kupluk na juga Pak Dokter Amir aya nya. Jika Dokter Amir kan dokter eta, dokter kelamin, Dokter Amir mah teu apakah beungeut pasien. Pangih di Indomaret, pangih di supermarket ge, "Dok, saya melahirkan sama dokter 3 kali kela Bu pasien teh ribuan." Cik singsatkeun, "Oh nya Bu Mimin." Paingan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bareng dengan apa yang dicintainya. Tukang karaoke ngariungna teh jeung tukang karaokean. Tukang ngusep nya jeung tukang ngusep. Tukang gaple jeung tukang gaple. Tukang ngaji nya jeung tukang ngaji. Maka engke bakal digunukeun teh sesuai hobinya. Ayeuna we di dunya tukang momotoran jeung tukang momotoran. Nyeun brother sunnah. Nyeun biker subuhan. Asup ka sepeda, nyeun grup sasepedahan, tapi eureun heula di masjid. Sakumaha keur ngeunah ngagoes ge. Kan barudak mengbal AFC Bandung Football Celebrities, saya ada di seluruh komunitas. Heup heula. Ame barengna teu di dunya hungkul. Sa dapur, sa sumur, sa kasur, sa lemur, sa gubernur, sa gulung, sa galang, sa angkatan, sa galeng. Tapi di akhirat terpisah diametral seperti Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Padahal nasab Nuh alaihissalam dengan anaknya. Padahal sanasab Rasulullah dengan saudara-saudaranya. Padahal sanasab Nabi Lut dengan istrinya. Padahal sa'imah, sa'kamar. Asiyah dengan Fir'aunnya. Na'udzubillah, itu contoh yang diabadikan dalam Quran. Cik urang bieu caritakeun panggih meni atoh teh keur umroh jeung orang Majalaya. Sad beres tawaf, beres sa'i ka Hotel Abdi aya kulub hui jeung kulub su'uk. Wah ginding kacida. Di tanah suci ngopi kulub hui jeung kulub su'uk, bukan itu substansinya. Betapa bahagianya bertemu orang sedaerah di negara orang dong. Ibu bahagia enggak? Seluruh angkatan 94, 25 tahun terpisah ruang dan waktu untuk kaingketku pengajian, lalu di akhirat spontan ketemu di surga, bahagia teu? Duh, untung baheula ngaji di Pusdai jeung Ustaz Epi nya. Jadi urang mangih di dieu, malah ditanyakeun babaturan Allah teh, ka mana si itu? Ka dikeum keneh. Doakeun. Nah, ketika didoakan, Allah dengar, "Ya Allah, dulu sahabatku itu pernah dipusdai bareng. Kenapa sholat wajib, hendak sholat sunnah, harus pindah tempat. Bumi pun jadi saksi. Tapak orang dipakai naon ke di dunia teh. Persahabatanku demikian. Kamana si itu?"
dikeumkene dosana loba. Ya Allah, aku saksinya, dia pernah berjamaah, dia pernah kajian, diangkat ku Allah. Kan rupa-rupa kategori jelema teh anu dikeum sakieu, nu sakieu tergantung maksiatnya. Lalu dikurangi di mundina tahanan mah aya remisi, dispensasi, aya diskon ku doa para sahabatnya. Sampai ya Allah, tapi da ahli surga eueuh goreng hate nya telat datang gitu disurahkan. Cua diangkat teh ti naraka teh aya weh jahanamiyun stempel mantan neraka teku salapan opat teh disurahkan. Adi di mana wae guys? Urang mah geus cita tadi ari mana? Teu moal-moal disurahkan. Malah dalam satu kitab itu di surga itu ada pasar. Hari Jumat mereka para ahli surga berkumpul jika orang nongkrong gitu di tempat-tempat ngopi. Dan mereka pulang dari tempat nongkrongnya itu cerah, bercahaya. Dalam hadis riwayat Muslim. Bikin senang pasangan-pasangan jodoh-jodoh barunya di surga. Karena nges ulin mah sok cerah jika orangnya ayo na. Nges melepas penat ya. Pangijeng sahabat-sahabat. Ustaz boleh gitu meminta ketemu dengan sahabat-sahabat seangkatan. Asal amalna sarua, Allah pertemukan. Saya ajak kemarin ke Madinah ketemu Abdus Somad. Saya ketemu di Mekah, ketemu para ustaz-ustaz, Ustaz Lukman, semua bisa janjian. Apalagi ada jaminan dari Allah, apa yang ahli surga inginkan, Allah berikan. Tepi rayang panginjeng babaturan mah, ngan amanah sarua. Ulah sampe nanyakan, kemana sih itu? Dikeumkan. Kan tegenahun. Matak, bukan berkumpulnya, tapi mau dibawa kemana kumpulan kita. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ukur ngariung mah korongnya di riung-riung. Bener tuh. Matak mun teu ngariung teh teu era ku korong. Sok mun ngorong pasti sepakat ting ekspektasi mana? Teu langsung dipiceun di riung-riung ngala. Leuwih mah hati emas buktina naon? Apik nyimpen naoge. Tara sembarangan korong mah mun teu di kolong meja. Di korong korsi, baheula keur sakola sok. Permen karet, pabeulit teh geuningan. Mentak bieu nyeuna Facebook panitia live. Mun teu ngariung angkatan salapan opat komo ngaji ngariungna teh era ku kaleng hongguan. Hongguan jeung monde teh salaki pamajikan teh. Anakna teh dua lain janda, nya ge bapana eueuh, terpisah tugas. Karena tentara Inggris nu kopeahna jangkung. Nah, boga anakna teh tilu, nu hiji nisin geus badag. Teh sok ngariung jiga kieu lebaran mah di Garut na meja. Kaleng wae ngariung, hay urang angkatan salapan opat teu ngariung teh era ku kaleng. Hari gini masih jomlo, teh era ku senal capit. Senal capit aja ada pasangannya, masa kalian sisirangan? Sok ngariung geura. Kege aya nu sapfrekuensi. Nu lon yang lonely, sok ngobrol dari na angkot atuh. Makanya jangan terlalu lama digantung, gra. Jemuran aja digantung mah ada yang nyuri, apalagi perasaan. Ayo ngariung kieu makan ngobrol, kamu punya rumah, aku punya tangga, mari berumah tangga. Kita tidak sama di KTP, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga 94, saya sok GR. Rek itu wae ya, ngeresan dunia teh. Jauhkan caci, maki, hina, cerca, dengki, buruk hati. Bebaturan seangkatan mobilnya mewah, gebeg. Bebaturan seangkatan imahna luar biasa, jedud. Bebaturan seangkatan salakina anyar, pingsan, naon atuh. Rudet. Mau ngeunaheun ngariungna ge aslina sok. Ibu resep teh kana rudet. Tong rudet. Rea urusan dunia, oh tenang na. Humble, simple, sumpah. Senyum weh. Duit loba apa gak butuh, teh geningan. Jauhan pi omongan deketan pi duitin. Enjoy weh, entrep di mamana ge. Sedot nu amis-amis, nu positif-positif. Robi jidni ilman, warjukni pahman, nepi kang ising nawe madu. Jadi kuliner, balik ti Garut bi langsung direct ka dia. Aya burayot madu. Ngena kareut, di Bandung aya donat madu. Ibu pernah nuang donat madu? Pelajaran apa yang bisa dipetik? Ngeunah. Komo teu bayar mah. Sensi deh. Belum minum kiranti.
Teu era ku donat. Donat wae di madu cicing. Ibu si hatinya dengki, senang melihat orang susah. Tong bersahabat dengan seangkatan. Jeung di rumah wae jeung suami teu akur. Gara-gara dengki. Ibu punya suami teh harus bahagia, bahagiakan ku ibu. Kumaha carana? Eueuh bahagia lalaki mah kecuali titah kawin deui, betul Pak? Tuh. Batin banget eta mah. Ku ibu ditahan, dilarang-larang, jiga nu nyaah, jiga nu bahagia, jangan lupa bahagia. Jangan lupa sarapan, siapkan sarapan untuk suami biar siap menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Bahagia na lalaki mah titah kawin deui titik. Sok, bener tuh Pak. Berapa juta pria yang stres, truk, gula darah, asam urat sampai roromehun aya lalaki eta teh yang kawin deui sieun. Jadi pikiran migrain. Sok bahagiakan orang lain apalagi suami sendiri. Allah bahagiakan kita. Ibu bahagia enggak kalau lihat suami bahagia? Si bapak ge bahagia meninggali ibu bahagia matak naon nu teu dibikeun ku ibu. Ka ibu sok nafkah teh ti Allah lewat suami, suami amanah bikeun. Oh Ustaz amanah kumaha telat wae mere nafkahna tong riweuh paok langsung. Kemun suami melotot jawab, bade nyandak titipan Allah ya, gitu. Setuju Bu? Tapi ibu tong rudet salaki ge nu Allah mun dicokot batur bikeun wae da titipan Allah. Setuju Pak? Kudu berimang atuh. Nah Ustadz bet gitu teh mana kan sebaraya sampai ke surga. Jadi akhirat mah acung kege. Nah Ustadz acuh walaupun ke suami. Ya karena dengan pasangannya masing-masing dari amalnya masing-masing. Walahum azwajum fiha. Mereka disiapkan pasangan-pasangan yang baru lebih baik. Ustadz mau ayat timuru ahli surga timuru lain ahli surga. Timuru boleh, tapi kedua hal. Satu orang berilmu yang dimanfaatkan ilmunya. Dua orang berharta yang habis hartanya di jalan Allah. Selepas itu haram timuru. Ustadz menang tuh pangijeng salaki mantan ke di akhirat. Menta, kan tadi ngeus diterangkan. Ayat timuru moa, moa tubuh bet timuru naon jeng si eta wae giung. Kan orang yang ngeseboga pasangan anak. Maka hati-hati, iman tidak kepada Allah. Ibu sesayang apapun sama suami, saya mau tanya. Jawab dari hati terdalam, baraya sampai ke surga. Mun suami maut ngilu teu. Tukang ngesiap-siap. Sapan opat can kolot-kolot teuing. Rekawin deui moal mun salaki maut. Tukang geus baroga niat, Pak. Edannya blak-blakan dong di depan publik, edeuk. Rudet bae Pak cicing. Da kitu karakterna awewe mah. Jujur teh geningan. Lalaki salah saeutik langsung nyolot. Buaya. Lupa kalau buaya itu pun ada betinanya. Sok, salaki maot ngilu teu. Idah beak rek kawin deui mah. Oh, ngora kene kieu gareulis potensial tuh. Kawin deui we. Tapi kudu berkemanusiaan yang adil dan beradab eta Pancasila. Ibu kudu adil dan beradab. Suami pun rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Menang teu suami kawin deui sama meh maot. Tuh kan teu adil. Jadi nu teu adil teh saha? Ai judul baraya sampai ke surga, ai hate kurawed. Contoh ini mah. Bu, ai nafkah ti saha? Ti Allah sepakat. Ai suami nu saha? Matak maot teu bisa ngilu di cana kunu gaduhna. Ai Allah nyarek teu suami urang kawin deui. Nah, ibu ngaluhian ti Allah curak carek. Rek pangih di surga kumaha Allah wae dilawan. Maka baraya sesurga ini tema menantang banget. Siap enggak ujiannya? Nabi mana yang tidak diuji? Maka bersahabat itu sederhanalah kalau ingin sampai ke surga tulis buat status duhur nanti. Da urang mah kan tiap waktu nulis status teh sakau. Nyeri awak. Jangan menjilat karena ingin dilihat oleh sahabat. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Why? Karena hidup tidak segogog itu. Tulis, tulis, tulis. Karena hancurna persahabatan mah dengan menjilat, dengan memuji. Hati-hati dengan sahabat yang suka memuji.
biasanya ada udang di balik likir itu. Sok aya kepentingan, nu hade mah sahabat mah nu negur urang, pi salah pi. Berarti dia sayang, urang teh digusruk dijewang. Tapi kadang urang teu narima. Tah sahabat sejati itu yang ada ketika kita bermasalah, dia tetap menemani berarti tulus. Maka ibu ingin audisi sahabat sesungguhnya, bikin masalah pura-pura. Seberapa jauh mental dia menemani kita. Sama gitu, bikinnya seakan-akan bermasalah. Langsung follower ge 200 ribu leungit. Oh berarti ieu fake account, hater berarti, netizen. Hapus eku deterjen. Bersih. Terus tong sok kapangaruhan. Lamun diantara komunitas, misalkan di sahapan opat, nurudet, julid, nyinyir, antepkeun weh, da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Setuju tidak? Ame sehat gara harampang. Da Rasulullah SAW sendiri orang terbaik dinyatakan dalam Al-Qur'an. Kumace, damangce, ustad geuleuhnya, urang baik-baik, dia mah ngabalieur we tiap ditanya teh, tanya terus, menu babalieuran we mah, ame coplok beuheungna. Tong saruana lamun hayang babarayaan nepi ka syur, maka pesannya dalam banget, la tusahib illal mu'minan, tidak bisa bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, aman yang nu iman mah, rek senang rek susah dia ada, rek jauh rek deket selalu mendoakan, selalu mengingatkan, selalu mendekatkan ke Allah. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah unlimited. Semua kan indah pada waktunya. Catatannya, lebih baik kehilangan suatu termasuk sahabat karena Allah daripada kehilangan Allah karena sahabat yang salah. Rudet atuh Bu. Ngaganggu kan babaturan teh karakterna teh rupa-rupa. Puluhan tahun gaul jeung urang, tara ngomong setan, ngomongna teh maha, tapi sakali ngomong nyem duit, rudet teu. Nya bere we. Ngantong dibere injem nya bere we. Bisana nginjem 1 miliar nya bere lah 5.000 keur sebak ceker tak kitu. Mete jangar ka urangna. Tara ngomong tapi sakali ngomong pi omongeun aya nu kitu, seuseuh beungeut. Santai we Bu, santuy slow gitu. Nu penting urang ulah ngaganggu, Ba. Jadi belajarnya kelebah aja. Bersahabat dengan siapapun tidak mengganggu, tidak mematahkan dahan, mengambilnya yang positif-positif. Buang airnya pun madu. Bermanfaat berarti. Terus sifat karakter sahapan opat, kenapa harus tiga anakal? Nyeri hiji, nyeri kabeh, maka dibikin grup WA, bisa jadi ada seangkatan ini yang sakit, sok charity kumpulkan, hampangkan, ringankan beban sahabatmu, nanti Allah ringankan beban kamu. Mudahkan urusan sahabatmu, nanti Allah mudahkan urusanmu. Setuju tidak? Benahi urusan akhiratmu, maka berkumpul dengan sahabat yang ingat ke akhirat. Jangan membingkai, merangkai, mati-matian, mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan mati. Tiba-tiba dia mati. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, guys. Tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat mening. Sekedeng, sebentar saja. Ingat-ingat, sealma mater sudah banyak yang diantar. Seangkatan sudah banyak yang diwafatkan. Bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur, masih bisa ngumpul. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu resonansi, satu frekuensi, satu tujuan, satu arah. Nanti Allah bahagiakan. Kenapa harus dibikin grup WA? Jangan menunggu kaya untuk sedekah. Bantu sahabat-sahabatmu, baraya-barayamu yang ingin ke surga dengan bantuanmu. Nanti ketemu. Karena sedekah nerima pun adalah sedekah. Bising ayanu janda, boga yatim, sok. Bantuan ringankeun, komo indungna mantes mah halalan, halalkeun. Nah, ada teu salah. Munya aka yatim tong kagok ka indungna. Biar selesai urusannya. Itulah manfaatnya berkumpul. Maka aina mutahabuna bi ruhillah, mana yang berkumpul dasarnya ruhku al-Islam. Aina mutahabuna bi jalal, dalam hadis kursi, mana yang berkumpulnya tidak berdasarkan kepentingan tapi takut kepada aku, sehingga mengingatkan, saling mengingatkan. Sili jewang disingti soledad wal asri, demi waktu satu detik jadi konflik prinsip di akhirat nanti. Karena satu detik di akhirat 48 hari di dunia, perbandingan dari satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Terus gaul salah, aduh
akhirnya saling menyalahkan. Di surat Az-Zukhruf ayat 67, banyak yang di dunianya dalit tapi di akhiratnya sulit, saling menyalahkan gara-gara si iya ya Allah ta. Kenapa? Tidak dasar ketakwaan, karena uang, karena jual beli, sosialita, naon deuinya, arisan yang rapuh di dalamnya, enggak ada agama. Akhirnya konflik di dunia nage, saling menipu, saling ngejerumuskeun. Sok narkoba kan gitu, gencet ke polisi, bejaan jadi asup kabeh. Persis nanti banyak orang menyalahkan setan di akhirat. Hei, cek setan teh apa kabar? Mana maca Quran teh, kan orang memusuh mana? Nah dituturkan, saya dapat pengalaman nyata bu, pulang ngaji di Jampang dong, 8 jam tah jalan Cidaun ke tukang. Pulang nak peting, mobil parem, beteng lapar, jebah hujan. Koma Ustad, inap aja, nanti mobil kami benari. Pagi harus siaran di radio. Kami udah janji. Eh, pitulung Allah teh ayam. Eh, mobil ngaliwat. Ah, nggak saya bersahabat. Babarayaan yang mobil nu ngaliwat eta butuh caang nak tutur ke. Ngoleang bu, tunduh. Mobil ngerem ngadadak mau diturunkan, jedak. Saya amek dong. Pak, aing rem tong ngadadak. Si bapak sirite somea. Cep, punten. Tos di garasi bapak. Salah nunuturkan, salah nun dituturkan. Udah gampang, hayang boga baraya menyenwek kerajaan. Salapan opat expire misalkan. Sahawe raja nama Pak Soleh, sahawe. Modana hiji, kanal kulit banget lah. Dua minggu aya di poda insya Allah. Indonesia ini hebat. Kalau Cina bikin 1.500 kamar dalam waktu 2 minggu untuk korban corona, Indonesia bisa bikin 5 kerajaan dalam 2 minggu. Edan te. Sok jian kerajaan salapan opat. Kege aya nu nuturkeun geura. Dasa riweu-riweu kumaha? Aya we nu nuturkeun teh. Tanu paur salapan opat nutur-nutur ka hayang setan, nepi sahabatna teh teu ngingetkeun ka akhirat. Pada dunia sementara, akhirat semakin dekat dan selamanya sifatnya. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Dan kege kulit ngerasakeun, oh ya mah dunia hindari. Oh ya mah akhirat tenang dengannya. Naon sih da dunia mah kabeh geus ngalaman atuh, sudah tertakar tidak akan tertukar. Nikah cerai saya pernah, balik di back again pernah, susah pernah, senang eukeur. Naon deui nya? Da kabeh geus aya jatahna. Tak pernah teu boga sahabat sejiwa, sehati, searah, secita-cita, otw, roddu jannah, speed takwa, ngajak gancang nanti karena katakwa, sholatulah mangah, sholatulah. Dunia hanya dijadikan permainan saja, ngariungna di masjid, di majelis taklim, rajin ngariung boga rezeki leuwih jeung yatim, ka rumah singgah, ngeunaheun harambang teh. Saya dakwahkan itu ke komunitas motor, sok rezeki leuwih mun baheula udunan mabok, ayeuna mah dieukeun, bikeun ka rumah singgah. Tuh nu sirahna gede, nu kageleng truk, nu pareum panon, ah urang teu bisa ngomong di dinya mah banjir cimata. Yang terbangun apa? Kesadaran heueunya urang teh kurang bersyukur tad. Ya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari hati yang tidak husu, berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang, berlindung dari doa yang tidak diijabah. Kenapa di Mekah ijabah doa percepatan? Karena frekuensinya sedang sama. Ke satu titik, maka cari masjid yang makmur kalau mau berdoa. Sama di persahabatan ge, lamun frekuensi resonansi tujuanna ridho ilahi, nah doa teh tereh. Maka si didoakeun nya. Ceu hampuran nya. Bising abdi pernah ngomongkeun, sok. Karena umur kan enggak tahu berapa orang yang terzalimi, sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau barusan duha terakhir kita? Ada asuransi enggak zuhur nanti kita masih hidup? Masih banyak alasan untuk tidak beribadah, babarayaan dengan dasar karena Allah. Maka Allah lindungi di antara 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan tatkala orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Siapa dia ya Rasulullah? Salah satunya mereka yang mencinta dan membenci karena Allah. Jadi ngeunaheun kita di akhirat nanti panggil, hei apa kabar? Untung baheula kapus da'i bareng ngaji. Tak iya batina. Ulah riweuh asup kasel. Aing mana kasus naon, aing yang keluar mana asup. Kan kamari kitu.
asup ke sel. Eh mana bet arah asup atuh. Urang teh ti dieu baheula teh. Geus weh, sabar, sekedeung dunia mah. Yang dihukum itu bukan badanmu, tapi perbuatanmu. Nah bet asup ka dieu. Rumah ustad gaul jeung nu salah di PHP-an ganja. Pada urang teu rumasa diasupkeun ka nu kantongna. Katewaknya barbuk atuh. Yang geus tungguan. Hati-hati. Ulah salah gaul, salah entreup. Hay urang mah kepo. Nya knowing particular object teh geningan sok-sok tahu aya jelema ngariung. Punten abi barayana, punten abi sahabatna. Pas dibuka teh bangke monyet. Atuh berarti aing dulur monyet. Matak mun teu nyaho tong nyaho. Hirup tong eraan tapi tong era. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Teu nanaon singan. Hati-hati kalem atuh. Aya rupa-rupa baru dak teh aduh. Aya jelema mamawa jilbab. Ustaz, lalaki tapi. Ustaz, aku mau hijrah. Alhamdulillah. Curan terek. Jadi lalaki deui, enggak aku bawa hijab syar'i. Ai mane rek nah. Rek jadi waria syariah maneh. Barupa teh mantak kudu make anti gores jaga wudu. Tapi Bu Epi set et cete naon Bu Epi eh mohon hilap sarang ustad ah lain jeung ustad ge ulah kecuali halalnya lain teresep lebar ke diajar ngajaga wudu wudu teh anti gores biar kebijakan jadi kebajikan tidak kebajakan lain soalim ah hayang ngeunah weh ibu jadi kalau pengen auranya terbangun entong di kandelan make off di sulam bibir sulam halis hayo kiwet ka sulam kabeh amun terapisna tunuh kayak ka sulam kabeh jadi ciga wayang karet oke cantik fisik dengan make up ibu pengen cantiknya dari dalam indo make up na insyaallah maot bangun hati yang bersih ulah aya cerca, ulah aya dengki, beda pendapat mah biasa, nusok nyilakakeun mah beda pendapatan. Sirik, matak baheula hompilah duaan, duaan anu sirik kaluarkeun, sakali jadi, jangan perebut teman sepermainan. Eta teh filosofina dalam, sirik itu dari kedengkian. Bagyam bainahum. Maka, padola ba'dohum ala ba'din mitakwa. Bangun ketakwaan, rasa takutnya disamain. Sieun ku Allah, ketika teman mau salah, berat, maut, maut. Sakan dakwahnya gitu. Aya nu mabok, tara didakwahan, deketan. Heh, mana mabok wae? Sisinglah ku maing, henteu urang rek mere rokok ta. Ta ieu my brother cenah. Ta suuk ta, ta ieu my brother pencetan. Mana apa teu Izrail ya tukangan mana ah aing mabokna jadi teu ngeunaeun mana ngomong-ngomong Izrail nyang geus we geus eureun nya aslina tad terakhir tad urang sieun sia teh mabok wae disiksa teu disentuh kalbunya doakeun Allahumma tahhir qalba itulah persahabatan dirangkul jangan dipukul setuju diajak jangan diejek disayangi jangan disaingi diilhami jangan dihakimi dibina jangan dihina tapi persahabatan 94 akan menguat kalau dasarnya taat karena yakin akhirat mun salapan opat teh taat wafatna kawalat bersyukur atas nikmat sisa kuota usia manfaatkan untuk saling mengingatkan rekamarana tuh guys usia teh abi wae geus opat-opat 76 dong otw opat-opatnya nah ustad 76 gitu nyangan awet kasep buaturan mah geus setruk geus gula darah haruisan da eta sok nyaliksi ku aya tuh mikiran salaki nu telat balik nyaliksi cai aing mah daripada nyaliksi mending tahajud doakeun salaki terus ngadoa ya Allah kalau memang suamiku masih baik untukku tetapkan dia denganku tapi kalau sudah tidak baik untukku ya Allah engkau maha berkehendak simpan dia di sisimu maot teh salaki nanti aing ngadoa tong jahil sete nyaliksik iya seakrab apapun sesolid apapun sesolmet apapun punten punten nabi bersabda kul mam ahbabda cintai sok apa yang kamu ingin cintai termasuk baraya-barayamu dulur-dulurmu sahabat-sahabatmu
tapi fa innahu mufarikuhu bihi, semua akan terpisah denganmu. Seangkatan berapa orang yang sudah diwafatkan, malah kita sempat menghantarkan waktu itu. Sama mater berapa orang yang sudah dihantar. Istri cantik, beauty, jadi janda, suaminya wafat, suami gagah ganteng, punya harta pangkat jabatan, strata sosial dan kedudukan, jadi duda. Anak cantik, lucu, pinter, soleh-soleha, jadi yatim piatu tanpa kita orang tua, harta loba jadi sengketa, terjebak manusia. Mundasarna lain iman. Mentak saya ngomong ke istri saya, kalau ayah wafat besok lusa, ayah tidak akan wariskan apapun ke anak-anak. Termasuk tanah ya. Nyai tanah-tanah wae mah bisa lah, ngan moal tanah nu bersertifikat rek tanah Lembang weh. Ame bisa pake melaksa ledri. Puguh manfaatnya. Persahabatan kalau sekedar baik, Anda diam pun sudah baik, tidak mengganggu orang. Tapi tidak cukup, harus bermanfaat. Sepakat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus saling bisa memberikan manfaat, bukan saling memanfaatkan, datengena dimanfaatkan mah. Harus saling bisa memberikan manfaat. Maka ayun khairun nas ya Rasulullah. Siapakah manusia terbaik itu ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lainnya. Ngenah mundatang si etatnya disambut. Oh yes, dahar tekudu mayar. Berarti orang bos. Ringankan weh. Wa'at'imut to'am. Apalagi sahabatnya ahli ibadah, ketika kita sedekahi makanan, jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud, jadi maca Quran. Ketika sahabat kita baca Quran, diberi makanan ke orang-orang udunan tuh. Udunan dong. Da beda. Takbiratul ihram nungges dahar, jeung nu can dahar. Beda. Nungges dahar mah, Allahu Akbar. Ngenaun. Coba nu can dahar mah, Allah. Sami Allah. Allah sok waat imut to'am ngariung tentong kepat abdi gaduh buntil ce abdi gaduh sambal goang ce abdi gaduh kulub jengkol ce bla 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 ngariung teh menyatukan saban opat mah gampang atuh cinanya ratu weh tak doakeun sing baleunghar nya ame bisa neraktir bebaturan pilihannya sederhana ibu punya sahabat ingin pinter ingin soleh. Orang soleh mah geus plus, dia pinter. Orang soleh mah pasti pinter. Tapi orang pinter, minum tolak angin. Ibu mau kaya, mau berkah? Nu berkah mah geus plus, beunghar lah. Untak doakan sing berkah. Sapan opat sing alumroh tahun ieu. Sok, dakwah nu teu mungkin. Hutang sing lalunas. Umrohnya terjadi, lunasan nilai utang. Amin kene, ngeskolot, baru gak hutang kene. Rudet ya teteh. Nu teu daramang, sing didaramangkeun. Nu boga masalah, sing selesai masalahna. Ame bersahabatna nyaman. Emang rajin ngariung teh, nyaritakeun masalah. Emang mane hungkul, having fun. Ya, ay ngariung teh, tong nyaritakeun. Salaki, tita sas ya boga salaki ya tuh. Budak, budak gitu ngilu nyiuna naha urang bet kudunya aho. Mentak ibu mun ka budak keuheul hati-hati. Sing inget keur nyeuna berani parumaan ciciri hilan dimplemple engge si budak langsung. Budak bawang seutik ngomongna kieu. Si mah jiga bapa sia. Make monyet deh, monyet. Atuh budakna teh jadi sunggokong. Tarusakna persahabatan mah kadang dengan kata-kata. Kadang anu kasinggung keur sensi. Mana teh sabaraha taun atuh hirup jeung urang teh. Meni kasinggung kalem weh. Maka syarat bersahabat menuju ridho ilahi mah satu syaratnya yang berat harus bening hati. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati pagi-pagi minum susu biar toksinnya kebuang. Ibu mah dengki senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, mau nyaman gerak langsung kieu panonna teh juga penari Bali tengenahun. Fokus ke hareup. Kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan mah harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Tong sok ningali kakurangan babaturan, gak ada yang steril dari dosa. Lihat mah kebaikannya nyaman gerak. Aslina. Maka tidak harus menjelaskan kebaikan kita kepada orang yang membenci kita. Tengaruh. Tidak harus menceritakan kejelekan kita kepada orang yang suka kepada kita. Tengaruh.
Persahabatan tidak butuh itu, butuh ketulusan, setuju? Udah bahagia mah sederhana tuh. Tidak harus jadi menteri, presiden, aparat, naon sih diwe. Nges, aku ketemu 94 aja bahagia udah selesai. Bener tuh? Bahagia mah bening hati. Aya anu butuh tulung, anu susah talang, aya anu rek mentas bentaskeun. Itu tuh jadi kebahagiaan bagi orang lain. Anu rek mentas balik ti dieu, yes, ada proyek amal baru. Keluar tipus dai, ceuk, miapé kantong anu rek mentas dipuntaskeun. Rusuh eta. Dipuntaskeun teh ka donya duhan sia. Serat, ibu kenapa diseberangin malah ngeludahin, bukannya bilang makasih. Karek ge beres mentas. Tanya heula tong lebay, ibu bade mentas mah. Muni semangat. Kan urang mah sok punishment. Nya aya sahabat salapan opat make Harley, gede hulu. Ngebut abang make motor gede. Tanya heula ngebut teh kunaon? Pek teh nabrak tangga di hareup. Cek aing ge tong sombong ngebut abang make motor gede. Urang teh tadi teh gogorowokan teh lain sombong rek nanyakeun remna di mana. Oh, tuh kan jadi tengeunaan. Mindset kita mah aratu untuk komen teh aslining. Jadi rusak persahabatan teh. Belum tentu dia teh mau melakukan kejelekan. Eta eueuh reman. Nu tadi teh aya bangke monyet di riung kepo ya jengkean. Punten abi dulurna pa ditingali monyet aduh. Nya, jadi entong kepo, entong masuk ke wilayah privacy. Yang ngariung, we biasa. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul, berkumpullah. Saat itu Allah bahagiakan. Oke, dibagi dua season. Saya sisakan 10 menit untuk dua penanya. Satu ikhwan, satu akhwat. Yang bagus pertanyaannya ada bonus. Boleh pulang duluan. Alhamdulillah ya, barusan kita sama-sama dengarkan terkait dengan barayan nepi akhirat. Kuncinya adalah dasari persahabatan itu dengan iman. Dan bersahabatlah dengan orang-orang soleh, ya, amin. Baiklah, sebelum ini barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kang, ada. Bang, Kang Bobo. Maka teh. Naminanya ibunya, kawin di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nami abdi Meisari ti Padalarang, Ustaz. Ini temanya ini ya, melenceng. Bagaimana kalau kita khawatir dengan jodoh anak kita? Kita itu khawatir gimana supaya kita jadi tidak dosa? Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap apapun ada pasangannya. Apa ayatnya? Wa khalaqnakum ajwaja. Siang pasangannya malam. Timur, barat, utara, selatan, luhur, handap, kursi, meja, bulan, bintang, matahari, Jogja. Nyenyak tuh udah departemen store atau mah. Hancip drum. Hancip majeng drum weh. Ibu khawatir tentang jodoh anaknya, insting ya tamah. Siapa lagi anaknya perempuan semua. Sieun jodohna salah, tapi enggak bisa mendikte Allah. Kumacek Allah weh, maka cari tidak melenceng terkait dengan tema teangan pibesaneun, pibarayaeun, piminantueun teh anu kana agama. Tong ditingali hartana Firaun ge beunghar, salah bae ge beunghar. Mun ibu melang tingali we agamana, minimal dia rajin berjamaah. Berarti calon piminantuan ibu teh cowok setia. Kenapa Allah aja disetiain apalagi anak kita? Gitu we patokan nama. Ibu tong melang, melang maka behi boga. Ngan jangan tenggelam dalam kamelang sampai budak teh nges umurna cukup hese jodona. Karena dihahalang ku kamelang kolotna. Nges aya jodona masih dipersulit. Naon mama kecan aya kerhajatna. Da kawin mah gampang, nu hese mah jupa-jupa tena nyewa gedung. Nges selamat-selamatkeun. Nah, ibu mun melangku jodoh, entong. Wala tahinu wala tahjanu. Lamun ibu iman, ke jodoh nage. Dibere anu soleh, jeng nu soleha, ker anak urang teh. Doakan weh, Rabbana, hablana, min azwajina. Ya Allah anugerahkan kepada kami, anak-anak kami, pasangan-pasangannya.
Qurrota Ayunin yang menenangkan hati. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau melang terhadap jodoh budak? Ya, selesaikan dengan doa. Saya baheula curhat kasih mamah. Mebi capek, bobogohan teu jarelas, jiga nu arenya beungeutna mah rantes, tapi statusna gara-gara rantung kabeh. Hubungan tambah status, status tambah hubungan. Rek kitu wae cek si mamah teh. Minta doa ka indung. Udah mamah kesal ningali Ebi geus usia 25, can aya nu serius kecirina teh. Sok ngadoa tahajud jeung si mamah. Kaimpi geus tahajud nunutan. Tah jodoh Ebi mah karangan. Karang korong mah karang. Jeung teu kudu teangan geus eureun bobogohan teh. Kege datang. Eta nu jadi indung budak ayeuna sidik-sidik teh karek inget. Hoonya irungna mancung cenah nya semi-semi Arab gitu kan kudu sabarnya tara ngomong jarang ngomong sekali ngomong pi omongan eta unggul ujianna nya opat batian doa si mama eta teh doa si mama maka ibu doakeun ya budak urang pasanganna sing soleh mun lalaki nya jadi menembus kekamelang kekhawatiran ketakutan kahariwang itu dengan doa ikhtiar perbuatan rizki kejutan hanya doa yang merubah takdir. Dah hayang maka Raisa atuh baheula teh. Pek teh ku si eta kan ku si Harmis nya kamari Isyana aduh nyeri hate deui. Ka Isyana mah berat. Kudu ti subuhna dicokotna, subuhna, zuhurna, asarna, magribna kakara beunang Isyana. Nya kamelang mah aya wae. Sok next satu lagi laki-laki. Oke okay, untuk pertanyaan yang ada lagi ada dari mana ini? Saya dari umum kan bukannya. Assalamualaikum Kang Ipi. Kak Iji Kang Ipi ayah salam ti Pak Iwan Cilok. Saya budi atas lama ya Kang Ipi teka. Saya budi Cik Cilok siap siap siap. Eh siap. Ya Kang Ipi pertanyaannya. Dina ayat suci Al-Qur'an seueur khalidun fiha abada khalidun fiha abada apakah abada itu diperuntukkan untuk non muslim atau musib juga abada ke di nerakana gitu nah eta khalidun fiha abada nyata anu sering didebatkeun mun abdi di kajian kumaha nya mun khalidun abada urang kaasup atau henteu khalidun fiha abada eta gitu. Nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada beberapa yang menceritakan karakter neraka itu khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Kalau bagi orang mukmin tidak abadi neraka itu. Maka ada satu hadis cari kaitan dengan babarayaan persahabatan dengan syafaat doa-doa teman-teman yang mendoakan itu diangkat di remisi. Cari sampai kau temukan dalam hati hambaku itu keimanan walaupun sebesar dinar dalam satu riwayat walaupun sebesar biji jaroh saya baca gitunya asbabul wurudnya nanti teh di pinggir-pinggir neraka teh ada warna-warna kuning keemasan teh orang beriman dibersihan ku malaikat di nambahrul hayat sungai kehidupan lalu nu tadi teh ayat tapak stempel tanu bahaya tina kehidupan teh bisa teh langsung ke surga nah rata-rata anu aya dosa teka istighfaran nyimpang heula tergantung nu tadi teh kapasitas nanti berarti tidak abadi bagi orang beriman mah sekecil apapun keimanannya abadi itu bagi orang kafir maka wattaku narallati waquduhan nas wal hijarah uidat lil kafirin jadi orang kafir mah asup neraka nage moal dihisab danu bogana. Mun urang mah nyimpang jiga ayeuna ngaji balikna ka karaokean ta eta nu nyambabugeun teh. Jadi matak ada dosa besar, ada dosa tah salah. Emang aya neraka haneut kuku? Aya dosa besar, aya dosa paling besar. Tidak ada dosa besar kalau ditobati, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Maka jangan main-main dengan api neraka. Satu perciknya saja menghancurkan dunia. Rudet teh pokona mah. Tapi untuk mukmin tidak abadi. Abadi itu untuk kafir. Uiddat lil kafirin. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Tema kita adalah baraya sampai ke surga. Ini doanya. Sok saya sekali, semuanya sekali. Biar benar-benar dengan doa rubah takdir kita. Allahumma. Ya Allah. Nawir kulubana.
Cahayai hati sahabat-sahabat kami. Binuri dengan cahaya. Hidayatika, petunjukmu. Kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini. Binuri dengan cahaya samsika, mataharimu, abadan abadan, selama-lamanya. Filosofinya apa? Ketika bumi menjadi gelap, tidak ada pernah malam mencerca takdirnya menjadi gelap. Kenapa bumi menjadi gelap? Karena bumi yang sedang membelakangi matahari. Mun babarayaan bersahabat, hate jadi poek, lain sahabat nanu salah, urang nuker gering. Jadi jangan salahkan keadaan, karena daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Betul? Maka hati-hati, jangan menyakiti sahabat siapapun, sehingga banyak sahabat yang tersakiti oleh sikap kita yang sedang sakit. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu di surga yang sama nanti. Kacis itu melikopeah, sakitu weah. Haya tomat, haya putih, tamat ui. Kaseke pondok, kaseke panjang, pamrokna di cisitu, linbung pondok, tayang panjang, hafal amplop nangan sakitu. Ya, sapan opat, sing juara, kuatkan taat, tetap bersahabat, sampai mendapatkan surga yang menjadi tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.